Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo, bersama saya sekali lagi Mr. Fakrul dalam channel Mr. Fakrul. So, malam ni malam ketiga kalau tak salah. So, saya nak memberitahu anda semua tentang ejen-ejen cokodap yang sah di Malaysia. Sebenarnya ramai, bukan dekat Malaysia, dekat negeri Selangor. Actually ramai, tapi yang bahagian friend Sheila, anak Sabeli, friend Sheila, dia punya ejen dekat negeri Selangor saja tak betul berapa nak ramai dalam tim kami. So saya akan memberitahu anda beberapa orang ejen yang ada dalam negeri Selangor yang pegang ejen coklat, So kita akan bagi tahu kat korang, aku akan bagi tahu kat korang semua siapa ejen-ejen tu. Korang pasti akan call dan dia akan berdekatan dengan rumah korang kalau ada yang, kalau korang rasa macam nak menjana income, nak menjana pendapatan yang pasif, korang boleh terus direct call ejen-ejen ni yang berdekatan dengan korang. Tak payah nak risau nak cari ejen sampai Kuala Lumpur ke apa bagai, tak payah. Kita ejen-ejen yang ada dekat negeri Selangor ni boleh bantu korang serba sedikit. Belum pernah kekal, belum pernah orang kata apa jadi jutawan, tapi dah menjana income yang pasif tu, gempak tu. Nak kata gempak tak gempak, tapi kami sebagai ejen coklat nak bantu korang semua. Okay, sekejap kita akan buat permulaan untuk aku introduce kat korang semua apa itu cokodap. Jangan lupa subscribe, tekan loceng. Okey, malam ni kita buat apa aku suka. Adalah tu, kita pakai topi melambangkan kita ni ejen sah cokodap. Okey. Okey. Jom kita set up studio kita untuk aku perkenalkan kat korang apa itu coklat cokodap. Ramai yang tak tahu. Jadi sekarang ni aku berjanji bagi tahu korang semua apa itu apa itu cokodap. Jom kita rungkai apa itu coklat-coklat yang ada dekat dalam cokodap punya lambang cokodap ni. Lambang yang cokodap ni sebab kan. Oh, aku tinggikan. Yeah, cokodap. Okay, jom kita rungkai. Ini adalah paket daripada yang belakang ni. Saya angkat tangan sekarang. Ini adalah pack yang belakang ni. Yang korang tengok besar gila ni. Ada tak sebesar yang ni? Kalau siapa yang pernah mengenali saya, tengok pack yang besar ni, memang tahulah saiz badan saya besar mana. So, okay guys, assalamualaikum. Okay, kita mula balik. Tadi kita dah proses waktu azan kan. So, kita berhenti sekejap live untuk bagi sesi penghormatan terhadap Yang Maha Esa. Okay, sebab diorang azan kan. Okay, kepada anda semua di luar sana yang saya nak mencari tiga orang sahaja hamba Allah yang betul-betul nak jana pendapatan. Bukan tiga orang, maksud saya yang pertama adalah isteri. Bukan nak cari isteri lain, tak. Isteri yang nak menjaga, orang kata nak tolong suami dia dalam keadaan yang terdesak. Yang kedua, pelajar-pelajar. Yang ketiga adalah ibu tunggal yang tak berkemampuan. Kami di sini daripada Shasha Empire Legend Enterprise nak tolong anda semua. Kami ada beberapa ejen di negeri Selangor. HQ dekat KL lah. So kami dekat sini beberapa ejen. Yang pertama Shasha Empire, daripada Shasha sendiri, Shasha Empire Legend. Okay. Yang kedua kita ada Siti Rafiah. Dia baru saja naik
pangkat sebagai pemandu. Pemandu main-main. Pemandu masuk hutan. Dia zon coklat. Kan? Like, comment and subscribe guys. Subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Okay. Malam ni saya nak memperkenalkan kat diri anda semua yang nak jadi ejen Chocodap. Coklat Chocodap. Tapi tak tahu apa tu Chocodap. Okay. Malam ni saya terangkan kat anda semua. Kita kena apa di dalam kotak ini. Okay. Apa yang ada kat dalam kotak ni? Malam ni saya terpaksa tinggikan suara, bukan nak marah kat korang semua. Tetapi sebab hujan. Sebab tu kita tinggikan suara untuk bagi dengar dekat volume kita, bagi dengar jelas bagi, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Kita buka box kita. Okay, yang pertama, coklat yang pertama ialah coklat Meteor. This is Meteor. Yang tak pernah tengok coklat Meteor, so saya try buka dulu. Baik. Okay. Namanya kelakar bahan. Ini adalah this is Meteor Chocolate. Yang nak jadi ejen, orang boleh terus dial nombor ni. Nombor kat sini, nombor ni. Kan? Kau? Ni Meteor lah. Cekik dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas buka puasa. Lepas dah semayang. Kena pula coklat. Tip top guys. Tip top guys. Ni ada di tempat video lah. Kita sekarang bersiaran di dua channel, satu di Facebook channel pula, satu di YouTube, satu lagi di Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk channel Mr. Fakrul.